Dah, pusing saya ini mah jadi riwuh. Pak Kamtip, saya teh mau ketemu sama Pak Ustadz. Jangan bersuara keras. Ini karantina. Tenang. Pak Kamtip teh nuduh kita kena virus corona gitu. Saya tidak menuduh. Saya hanya Astagfirullahaladzim. Itu berbahaya. Kalian bisa ditangkap karena kalian sengaja menyebarkan virus corona. Yang kena corona teh siapa, Pak Kamtip? Perhatian semuanya. Perhatian. Atas nama undang-undang, kalian sedang dalam karantina. Dan pengawasan saya, sampai ada petugas medis yang memeriksa, kalian harus tetap berada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jun, Mama. Jaga jarak 1 meter. Kamu bisa membahayakan anak kamu sendiri. John. Astagfirullahaladzim. Kamu mau nabrak saya, ha? Siapa yang mau sengaja nabrak kamu? Kamu aja yang jalannya telelet, mau lewat-lewat aja. Ngapain pakai berhenti? Kamu tuh yang tiba-tiba muncul. Jadi sekarang kamu tuh maunya apa sih? Kamu tahu maunya saya apa? Mau saya kamu ajarin anak kamu. Untuk jangan deketin anak saya. Justru bilangin sama anak kamu yang namanya Febri, jangan deketin anak saya, mentang-mentang anak saya ganteng, kasep, keren. Kamu masih penasaran sama saya? Aduh, sebenarnya saya males banget seperti ini kumnya. Cuma karena kamu teh udah menghina anak saya akan membela anak saya sampai kapanpun. Karena anak kamu ngajarin gak bener ke anak saya, Ceng. Makanya ajarin anak kamu yang benar. Kok keadaan saya memang serba sulit, memang serba susahnya, Mas Zuha, Edward, Cindy. Jangan curhat. Kum, omongan kamu mengenai Edward anak saya yang kamu bilang memanfaatkan Febri, itu gak bisa hilang dari kuping saya, Kum. Itu yang disebut dengan terngiang-ngiang, Jeng. Mau terngiang-ngiang, mau terngaung-ngaung, kayak terserah saya. Ajarin anak kamu. Jauhin anak saya. Jangan deket-deket. Jangan ngajakin nikah. Wah, capek deh kalau begini nih. Udah deh, daripada kebanyakan ngomong ya, ribut omongan terus, mending jadiin aja deh. Yang dari tadi banyak ngomong tuh kamu. Saya tuh nunggu. Saya nunggu nih. Ayo. Ya udah, ayo. Oh, it's not. Ya. Naga geni. Siap, Cek. Astagfirullahaladzim. Bukannya pada kuliah, malah pada mau berantem. Siap, Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Kang Akum, Kang Aceng, ini teh lagi pada ngapain? Ayo masuk kelas. Tang, lebih baik kamu mundur. Kang Akum, Pak Tatang S, atuh. Tang, mundur Tang. Aduh, ampun ini Kang Aceng. Kang Aceng, sekali lagi Kang Aceng manggilnya Tatang begitu. Ingat,
Pak Tatang SE gak bakalan izinin Kang Aceh ikut ujian susulan. Ayo, semuanya pada bubar. Masuk kelas. Ayo semuanya maju. Sini maju. Selain jadi dosen, Pak Tatang SE juga pernah jadi pelatih di Padepokan Pencak Silat Aki Udi. Ayo maju. Ayo sini maju. Maju, sini maju. Ayo atuh sok maju. Yang bisa ngalahin Pak Tatang SE, nanti Pak Tatang SE ajarkan ilmu akuntansi 2 bab. Yang tidak bisa, 1 bab aja. Ayo maju. Maju, sok colok ye. Ayo. Kang Akum, Kang Aceng, ini teh mau apa tidak? Aduh, ampun ini. Sudah pada tua, malah pada berantem. Gak tahu malu. Wah. Asik ini, gak tahu malu. Wah. Ayo. Yang sabar ya, ya Rodia. Kang, kalau sampai nanti siang Iyah masih di sini, awas aja. Ya Allah, Pak Kamtib. Maaf, masa berlaku karantina selama 14 hari. 14 hari? Tepat. Selama 14 hari, kalian berada di sini. Ya Allah, Pak Kamtib. Jangan main ya, nanti saya telepon suami saya mau, Pak Kamtib. Suami saya itu jagoan pasar Cidahu loh. Maaf, Cek. Peraturan sudah ditetapkan. Pak Ustadz RW selaku pemimpin besar Ciraos yang tamatan Kairo. Astagfirullahaladzim. Kang Kasdun. Iya, iya, Rodia. Itu sepatunya teh kenapa nggak dipakai? Astagfirullahaladzim. Maaf ya, Rodia. Akang tadi terburu-buru. Kang, Akang kan tahu itu sepatu teh harganya 2 juta, Kang, 2 juta. Iya, iya Rodia. Ya udah, pulang sana pakai sepatunya. Iya. John. Hah? Ya Allah, ini beban yang sangat berat. Agen-agen konspirasi global benar-benar menantang saya. Pasti virus corona ini buatan mereka. Kang Kasdun, kenapa masih di sini? Pulang sana, pakai sepatunya. Iya, Rodia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stop. Tidak boleh bersentuhan. Pak Kamtib, silakan. Hai, John.
Astagfirullahaladzim. TP saya teh mana? Di makam Pak Kantip.